Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cik QR. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat nogosari nangka tepung maizena. Yang jelas kue ini rasanya sangat gurih dan enak. Cara membuatnya juga sangat mudah, gampang, dan cepat. Bahan yang diperlukan juga sangat sederhana. Tampilannya yang cantik dan praktis sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Pertama, saya cincang atau saya potong kecil-kecil buah nangka sebanyak 250 gram. Hasilnya seperti ini, kita sisihkan dahulu. Siapkan panci dan masukkan 200 gram tepung maizena. Tambahkan 150 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. 1 saset vanili bubuk. Aduk sebentar supaya bahan tercampur rata. Tambahkan 1100 ml santan sambil diaduk-aduk. Lanjutkan mengaduk sampai semua bahan tercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Supaya kue yang dihasilkan lebih awet tidak cepat basi, kalian bisa menggunakan santan yang telah direbus terlebih dahulu dan didinginkan. Selanjutnya, masukkan nangka cincang dan diaduk. Pastikan semua bahan sudah tercampur rata, tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya, kita masak dengan api besar di awal perebusan. Ketika adonan sudah mulai mengental seperti ini, api kita kecilkan dan kita lanjutkan memasak adonan sambil diaduk-aduk. Nah, ini sudah mengental ya teman-teman ya. Kita lanjutkan memasak sampai betul-betul tanak, ditandai dengan adonan berwarna lebih bening. Dan ini adonan sudah mengental dan sudah mulai berwarna lebih bening, artinya ini sudah masak. Kita bisa mematikan api. Dan kemudian tutup adonan supaya tidak cepat dingin. Siapkan plastik OPP lembaran yang biasa digunakan untuk membungkus kue bugis. Selagi adonan masih panas, kita segera membungkusnya. Ambil adonan secukupnya dan letakkan di lembaran plastik. Jangan lupa selalu tutup panci ketika setelah mengambil adonan supaya adonan tidak cepat dingin. Untuk membungkusnya, temukan kedua sisi plastik, kemudian kita tarik ke arah berlawanan. Ujungnya ya, ujung kiri dan kanan kita lipat seperti ini ya, sambil ditekan-tekan supaya bentuknya menggembung cantik. Atau untuk membungkus kue nogosari nangka tepung maizena ini sesuaikan dengan selera kalian. Apa yang kalian anggap mudah dan cepat, silakan untuk dilakukan. Lakukan membungkus sampai semua adonan habis. Jika selama proses membungkus adonan sudah keburu dingin, maka kalian bisa memanaskan lagi adonan tersebut sampai mudah untuk dibungkus. Adonan selesai dibungkus, kita biarkan dulu dingin supaya mengeras. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 21 buah kue nogosari nangka tepung maizena. Dan ini hasilnya ketika kue sudah dingin, bentuknya sangat cantik. Kita lihat dalamnya. Nah, ketika dibuka seperti ini teman-teman ya, ini sudah mengeras ya, tapi ini tetap lembut sekali. Bau harumnya juga tercium ya, bau dari buah nangka.
Dan ini rasanya itu gurih ya, gurih dan wangi. Semakin kental santan yang kita gunakan, maka kue yang dihasilkan juga semakin gurih. Dan kunci supaya kue ini awet tidak cepat basi adalah penggunaan santan sebaiknya direbus dahulu. Ya, jika santan direbus dahulu akan mempertahankan atau menjaga kue lebih bertahan lama tidak cepat basi. Selain itu, kue juga akan lebih berasa gurih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.